teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan Bilar di acara Pop Academy semalam begitu menyita perhatian para fan mereka. Ya, dengan mobil mewah dia hadir di perhelatan tersebut. Namun sayang, sebelum acara usai, Rizky Bilar ternyata harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi tubuhnya yang tiba-tiba drop. Hal itu jelasnya mengagetkan para fan, terutama pasangan couple cute-nya, Lesti Kejora, yang langsung juga menyusul Rizky Bilar ke rumah sakit. Ya, memang saking padatnya jadwal Bilar selama ini menjadikan tubuhnya tak kuat menopang, sehingga di malam hari ini Rizky Bilar harus dilarikan ke rumah sakit. Tentu hal itu menjadikan Lesti Kejora khawatir melihat sang pujaan yang harus dan serta merta secara tiba-tiba dibawa untuk dirawat. Terlihat Lesti memegang erat dan memberikan semangat pada sang kekasih. Ya, lihatlah tangannya begitu kuat memegang tangan Rizky Bilar. Dan tak lupa dalam unggahan story-nya dia mengunggah safakallah. Ya, semoga Bang Bi cepat disembuhkan guys, agar kegiatan dan keuangan mereka berdua bisa kita dapatkan. Tentu doa kita adalah doa yang terbaik, dan hal itu pun diungkap oleh Ricardo yang mengatakan bahwa Rizky Bilar sakit kecapean. Doakan cepat pulih ya, biar bisa menghibur kalian lagi, kata Ricardo. Begitupun instastory Bilar. Bilar juga mengunggah unggahan, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan acara dikarenakan kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan. Dan terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang tidak ada hentinya kepada saya. Abdi Bogoh ke Anjen, emoji sarangi. Kita pun juga mendoakan semoga Bang Bi selalu diberikan kesehatan, dicepat dipulihkan dari drop yang mungkin karena terlalu padat dan banyaknya acara selama ini. Itu saja telah kabar-kabar terbaru terkait Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.